Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana derita pelbagai penyakit kronik, keadaan terkini Ebius bikin ramai sayur. Pelawak popular Ebius sedang derita pelbagai penyakit kronik mendapat kunjungan daripada beberapa orang sahabatnya baru-baru ini menerusi hantaran yang dimuat naik oleh stesen Radio Sinar. Roy Azman bersama rakan-rakan lain lawat Ebi atau nama sengannya Muhammad Yunus Abdul Rashid di kediaman rumahnya. Dalam perkongsian itu dapat dilihat perkembangan terkini Ebi selepas doktor mengesahkan beliau menghidap penyakit buah pinggang tahap 3, malah penyakit lamanya yaitu jantung semakin lemah. Pihak Sinar juga mengulurkan sedikit sumbangan kepada Ebi sebelum pulang ke destinasi asal. Roy Azman dan rakan-rakan berkesempatan menziarahi Ebius yang sedang menderita akibat berbagai komplikasi penyakit kronik seperti keadaan kesehatan jantung dan masalah buah pinggang sekaligus menghadkan penglibatannya dalam dunia seni. Sama-sama kita doakan buat kesehatan Ebius, kata Sinar. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen berasa sayu apabila melihat keadaan terkini Ebius yang semakin kurus gara-gara penyakit kronik yang dihadapinya. Dalam pada itu, ramai yang mendoakan agar Ebi kembali sehat seperti sedia kala dan diberikan kesembuhan agar beliau dapat bekerja semula dalam industri hiburan. Sekadar info, Ebi mengalami masalah jantung dan penyakit buah pinggang bocor tahap 3 sehingga menyebabkan dia hilang mata pencarian dalam bidang seni. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.